Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Blaen Project. Kali ini ada di daerah Lumajang, kota agak pinggir, kota agak menepi, untuk persambangan dulur Vespa skuteris yang sudah jarang bersekuter. Kali ini beliaunya ini menjadi seorang apa gitu nih, hidroponiker, petani selada dan sawi, tapi anti ledok. Beliaunya ini juragan kita. Wes baik-baik lah. Bisa sharing-sharing sedikit mungkin Pak Andi. Ini namanya unik sekali ya, juragan sawi dan selada ini, Bapak Andi Adidas Fanta Meksiko. Panggilannya apa? Panggilannya apa, Pak? Fanta aja lah, Pak. Oh, Fanta ya. Ini modal awal berapa, Pak? Modal awal semangat sih. Semangat ya? Iya. Modal awal semangat dan tekad bulat. Kalau tidak ada tekad bulat itu susah. Modal uang nyusul lah. Ya. Sebelum bertani selada ini apa, Pak? Kuliner, Pak. Kuliner. Sempat ya. Terus jadi penjaga keamanan lingkungan pernah. Bahasa kerennya itu satpam ya. Satpam. Satuan pengamanan. Ini habis berapa, Pak? Modalnya, Pak? Kira-kira 1,5 M. Ya M. Kan ini 15 juta cukup lah. 15 juta dengan lahan berapa ini, Pak? Lahan 7x15. 7x15. Modal awal insya Allah 15. Ya. 15. Mungkin ada dan lain-lain nanti sedikit lah, ya Pak. Ini paling punjul 100.000. Ini untuk masa panen? Untuk masa panen sekitar 50 hari dari pertama kali nyebar semai. 40 sampai 50 HSS. Apa itu, Pak? Saya juga sendiri kali ya. Kenapa itu namakan HSS? Ini ya kalau nggak percaya anak skuteris ini. Ya, topinya aja Vespa, guys. Lebih baik naik Vespa. Tapi sekarang ya tetap Vespanya ada, cuman jarang lah, agak meminimalisir lah. Ya begini kegiatannya sehari-hari, hijau seger dipandang mata. Ini yang sudah siap untuk, oh bukan ya, Pak? Ini sepertinya tidak baik ini pertumbuhannya. Faktor apa, Pak? Faktor kurang cairan. Kurang ini apa, cahaya luar alias serngingi lah. Iya, kalau kurang serngingi seperti ini. Kalau terlalu banyak juga nggak baik. Iya, ini nanti jedadel gini, jedadel. Ini perbedaannya di sini. Jadi landai-landai saja lah cahaya. Pokok ini kena paparan. Autodidak, Pak ya? Autodidak. Ya itu tadi ya, berdasarkan modal tekad bulat lah, ya, bonek lah 1927. Iya, sesuai dengan plat nomornya ya, plat nomor mobilnya nanti saya short ring nanti. Kalau sawinya sendiri, Pak? Sawi ini cukup singkat ya. Iya, cukup. Sebenarnya untuk hidroponik ini sangat ringkas. Tidak butuh open sekali. Ini sawi pokcoy ya, sawi pokcoy. Untuk biasanya dibuat apa ini ya? Kalau saya tak buat ini capcai. Iya, masak sendiri lah. Pokcoy capcai. Iya, selada, kebab, burger. Tapi untuk apa pemasarannya nggak sulit, Pak? Untuk pemasarannya alhamdulillah tidak sulit, asal kita mau gerak. gitu aja. Gitu aja ya. Sekarang zaman sosmed juga iya. Nanti bisa di-share di sosmednya. Ada sepeda motor, jalan kaki pun bisa. Bisa. Buat ya. Ini kebetulan lahannya ada di lingkungan perumahan, cuman berbatasan dengan ini Timur Sabe dengan sawah, jadi memang asik di sini, serba hijau. Ini motor Vespanya ada dua, apa ini Pak? PX Pak? Oh, yang ini bajai. Jadi yang Virelli ini ada capnya Virelli ini, sebelahnya bajai. Masih normal semua, cuman jarang dipakai sekarang karena sudah menjadi petani selada. Jam touringnya agak berkurang. Ini tadi yang berdasarkan modal nekat sesuai dengan plat nomornya 1927 bonek. Wonge ngedoh ae, guys. Wah, ditakoni maneh, guys. Nyicil. Ya, nyicil sambil memanen karena kebetulan ada pembeli. Nih, pembelinya cewek. Beli berapa, Mbak? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Untuk 1 kilonya harga berapa sekarang? Jadi 25 sepertinya. 25 apa itu? 25.000 ya 1 kilo. Kalau untuk di pasaran biasanya berapa? Bisa sampai 30, 40. Kalau di pasar ya. Wow, agak miring berarti di sini. Ya, miring. Jadi sangat recommended untuk daerah Lumajang dan sekitarnya yang mau selada. Ini harga pertemanan ya? Bukan pertemanan, harga umum ini. Oh, harga umum. Cuma diselipkan rasa berbagi. Siap-siap. Dan ini untuk sawi-sawi yang apa, afkir istilahnya ini. Iya, berguguran lah. Berguguran. Sampai dijual cuma gogrok dhisik. Mungkin seperti yang disampaikan tadi kurang pencahayaan mataharinya. Untuk sirkulasi air nggak pernah trouble, Pak? Oh, nggak pernah trouble. Nggak pernah ya. Alhamdulillah, Man. Alhamdulillah. Jam dinas mulai pagi pastinya ini. Pagi aja. Kalaupun sempat. Seger, guys. Lihat yang hijau-hijau. Jadi nggak hanya lihat uang saja, mata kita bisa hijau. Lihat selada dan sawi ini juga bisa hijau. Lahan 15 kali 7 ya. Panjangnya 15, ini lebarnya 7. Bisa pokoknya bisa, tetap ganteng lah intinya. Bertani tapi tetap ganteng ya, bisa ditiru ini dulur-dulur. Jadi apa ya, biasanya kan anak skuteris atau Vespa itu terkenal gembel atau apa gitu biasanya di mata masyarakat. Ini Mas Andi Adidas ini membuktikan bahwa anak skuteris juga bisa produktif. Ya, harus ya. Menjadi anak muda haleha. Haleha. Ya. Mulai pagi dari sore haleha, layah-layah tok ya. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Andi Adidas Fanta Meksiko. Oke, kita lanjutkan manen, guys. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Oh, siap. Bapak Blaen Project ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Blaen Project itu begini, Pak. Iya. Nah, iya. Terima kasih. Eko.